Pemirsa, TNI Angkatan Udara menyiapkan tenaga personel serta fasilitas kesehatan guna mengantisipasi merebaknya virus corona. Salah satu fasilitas kesehatan milik TNI AU seperti Rumah Sakit Salamun Bandung sudah memiliki ruang isolasi dan siap menerima pasien yang memerlukan perawatan khusus termasuk corona. Merebaknya virus corona di sejumlah negara termasuk Indonesia, TNI Angkatan Udara menyiapkan tenaga personilnya serta fasilitas kesehatan guna mengantisipasi merebaknya virus yang berasal dari Cina tersebut. Kesiapan personil TNI AU sudah dilakukan sejak melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, Cina, serta mengevakuasi warga negara Indonesia di dua kapal pesiar yang belakangan baru dilakukan. Selain menyiapkan tenaga personel, TNI Angkatan Udara pun menyiapkan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Salah satunya Rumah Sakit Salamun Bandung. Rumah Sakit Salamun telah memiliki ruang isolasi sejak jauh-jauh hari dan siap menerima pasien yang memerlukan perawatan khusus termasuk corona. Tugas pokok kita adalah menyiapkan prajurit TNI AU untuk siap melaksanakan tugas dan keluarganya. Kalau keluarganya sakit ya prajurit kan juga bingung dan untuk menjalankan tugas juga. Itu yang tugas kami. Baik dengan hubungan kesehatan maupun pelayanan kesehatan. Hubungan kesehatan ini salah satu diantaranya adalah juga memberikan hubungan kesehatan baik untuk organ TNI sendiri maupun di luar TNI, misalnya pemerintah yang membutuhkan. Pihak TNI AU pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik dengan wabah virus corona. Masyarakat pun dihimbau agar menjaga pola hidup sehat dan kebersihan guna menangkal peredaran virus corona. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.